Oke teman-teman, hari ini kita akan unboxing dan review lagi Gundam SDSS. Kali ini ada yang spesial ya. Ini serinya nomor 7, kemudian dari bentuk boxnya juga ini nggak kayak biasanya yang kecil ya. Oke, langsung aja kita review boxnya dulu ya. Ini untuk bagian depannya ada gambar Gundamnya. Lalu ini ada gambar aksesorisnya berupa motor. Lalu ini untuk lambang SDSS. Ini mereknya Bandai. Ini nama karakternya Zhaoyun, kemudian dikombinasi dengan Double O Gundam ya. Lalu ini untuk bagian sampingnya, di sini ada nomor seri nomor 7. Ini gambar sampingnya lagi, ada beberapa stylenya ya. Yang sampingnya lagi sama. Yang sampingnya lagi seperti ini. Oke, langsung aja kita unboxing Gundamnya. Ini untuk bagian partnya terdiri dari warna biru, kemudian ada warna merah sedikit. Untuk bagian stikernya ada, kemudian bagian warna putih juga ada. Lalu bagian part clearnya dia warna biru ya. Lalu ada warna gold juga. Ini untuk buku manualnya. Ini untuk cara merakitnya ya. Lalu di sini juga ada mini komik. Beda dari seri yang sebelumnya, itu nggak ada mini komiknya, cuman yang ini ada. Oh, ini beberapa stylenya. Oke, langsung aja kita akan rakit Gundamnya. Thank you.
teman-teman, ini Gundamnya udah beres dirakit. Penampilannya seperti ini. Ini keren. Terutama ini yang bagian clearnya ya. Walaupun sedikit tapi keren banget. Dari segi aksesorisnya ini bagus banget ya. Aksesoris kanan dan kiri ini sama, gak ada perbedaan. Kemudian untuk artikulasi, untuk backpacknya dia cuma bisa bergerak seperti ini. Kemudian untuk tangan, kalau diputar 360 derajat pasti nggak bisa ya. Ini harus kita buka dulu backpacknya. Cuma untuk ke atas ke bawahnya seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa diputar. Untuk jari-jarinya ini nggak ada artikulasi ya. Kemudian untuk kaki, artikulasinya sampai sini. Untuk pinggang dia seperti ini ya. Split juga dia mentok sampai segini. Kemudian kita juga dapat aksesoris seperti pedang. Ini pedangnya dia ada 2 buah. Ini pedangnya full clear ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian kita juga dapat ini 2 buah part sisa. Nanti kalau teman-teman misalkan bingung ini buat apa, ini partnya nggak kepake ya. Kemudian jangan lupa juga kita dapat ini di buku manualnya, dia memory ya namanya, kecil banget. Ini bisa dipasang di backpacknya sini. Kemudian bisa juga dipasang di nanti di motornya ya. Nah ini kita juga dapat motornya. Jadi nanti memorinya bisa disimpan di sini. Jadi ini untuk keseluruhannya bagus banget. Meskipun untuk bagian part clearnya ini memang sedikit, tapi untuk tampilannya keren banget. Dari kombinasi warna gold, biru dan putihnya ini istilahnya cocok lah ya. Kemudian untuk bagian motornya juga ini asli keren banget. Dari segi desainnya ini keren. Saya juga baru lihat ya, di SS ini ternyata ada motornya juga. Dari segi artikulasi ini cukup lumayan bagus juga. Cuman untuk setiap model Gundam yang SD ini berbeda-beda ya artikulasinya. Ada yang emang artikulasinya sangat kurang, ada juga yang bagus. Cuman ini udah lumayan standar lah ya artikulasinya. Lalu dari segi bahan juga, kalau merek Bandai ini jangan diragukan ya, bahannya bagus banget. Oke, mungkin cukup sekian untuk review Gundam hari ini. Next kita akan review Gundam yang berikutnya ya. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah juga ya. Oke, terima kasih.